Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Anthony. Wah guys, kalian tahu di bukit ada banyak sekali mobil truk dune. Wah, itu mobil truk yang sangat keren guys, warna-warni dan sangat indah. Wah, Pak Anton harus panggil Upin nih. Soalnya Upin suka kan bermain mobil-mobilan di bukit sana. Pak Anton juga suka sekarang. Soalnya Pak Anton sudah mulai ikut-ikut Upin bermain mobil. Waduh, ayo kita pergi ke rumah Upin ya. Kita bangunkan si Upin. Ayo. Semoga Upin belum keluar rumah. Karena biasanya Upin pagi-pagi begini belum bangun sih. Semoga dia belum bangun beneran. Oke, kita panggil si Upin. Upin! 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 Iya, siapa? Wah Upin, aku Pak Anton. Oh Pak Anton, kenapa Pak Anton? Wah Upin, cepat turun Pin. Di bukit banyak sekali mobil truk dune keren. Wah, Pak Anton mau ajak Upin bermain mobil-mobilan di bukit? Iya. Kan kemarin kamu ajak Pak Anton. Oh iya Pak Anton. Oke, Upin segera turun. Oke, Pak Anton tunggu di depan ya. Iya Pak Anton. Guys, kita tunggu si Upin di sini. Sedikit lagi pasti dia keluar. Wah, sambil menunggu Upin, kita makan es kepal Milo saja ya. Penjual es kepal, aku es Milonya satu. Oh iya. Oke. Wah, enak sekali penjual es kepal. Enak dong, enak. Iya, aku kan yang jualan dari sejak purbakala. Oh iya, oke, terima kasih ya, ini uangnya. Iya, terima kasih, sama-sama Anton. Oke. Ah, si Upin belum keluar-keluar nih. Upin, cepat Upin. Iya, Anton, Upin segera keluar. Wah, mana Pak Anton? Wah, ini dia, Pak Anton. Ya Upin, waduh, kamu Pak Anton tungguin lama sekali ya. Ah, maaf Pak Anton, tadi kan Upin belum sarapan, jadi Upin sarapan dulu. Oh, oke. Ayo Upin, kita segera pergi. Soalnya di sana banyak sekali mobil truk dune. Kamu tahu kan mobil truk dune? Ah, aku tahu Pak Anton, itu kan mobil truk yang besar-besar warna-warni. Upin suka mobil itu. Oh, oke deh kalau begitu. Ayo kita segera berangkat Upin. Oke Pak Anton. Ayo Pak Anton, kita bawa mobil Lamborghini saja. Let's go. Cepat Pak Anton. Ya Upin, Pak Anton sudah masuk ini. Oke. Ya Upin, kali ini kita bermain mobil truk dune di bukit. Apakah bermain seperti kemarin? Wah, kita lihat situasi saja Pak Anton. Kita lihat lintasannya. Kalau bisa untuk bermain lompat-lompat, kita lompat-lompat. Oh gitu ya? Iya. Oke Upin, cepat Upin, pasang nos, kita gas full. Oke siap Pak Anton. Oh, masuk tengah. Oh. Wah Upin, awas Upin, mobil di depan. Wah, oke. Drift guys, drift. Wah Upin, woi, kalian menabrak mobil aku. Maaf, itu Pak Anton yang suruh. Let's go. Ngeng. Wah guys, kita sebentar lagi kan sampai guys. Di sini kan Pak Anton? Iya, kamu masa tanya Pak Anton lagi. Kamu kan sudah tahu tempatnya. Oke. Tunggu guys. Wah, kayaknya kita akan pergi ke suatu tempat yang cukup berbeda ini, teman-teman. Wah, berbeda gimana, Upin? Iya, soalnya tidak terlihat ada mobil-mobilan di sini. Kita harus cari di sana, Pak Anton. Wah, iya ya. Mungkin udah di dekat kota sana, Upin ya. Iya, Pak Anton. Coba kita lihat. Oke, kita parkir di sini saja dulu mobilnya ya. Kita akan cari mobil
truknya di sana. Oke Upin, kita cari ya Upin. Ayo Pak Anton, cepat cari Pak Anton. Kemari cepat. Iya, Pak Anton ada di belakang kamu Upin. Oke, di mana mobil truk dunenya? Nah. Oke. Wah, Pak Anton, kita cari ya Pak Anton. Upin. Iya Pak Anton, kenapa? Itu mobil-mobil truk dunenya. Mana? Ini di belakang. Wah, keren sekali Pak Anton. Ya ampun, Pak Anton lihat. Banyak sekali mobilnya. Iya Upin, wah. Ini mobil truk dunia keren. Ayo Pak Anton, kita langsung atur saja Pak Anton supaya tampak rapi. Oh iya Upin, ayo kita atur. Oke, cepat Pak Anton naik. Wah, waduh mobilnya terundur guys. Ya ampun. Oke guys, kita atur dulu yang rapi di sini mobil-mobilnya. Wah, jangan sampai rusak. Iya. Jangan sampai rusak Upin. Iya. Waduh, rusak guys aturnya. Waduh, ada spare partnya yang terhambur itu. Patut. Wah, kamu si Upin. Mengemudinya kurang hati-hati. Tapi tidak apa-apa Pak Anton. Nanti kita atur lagi ya. Oke, tenang. Kita atur mobilnya. Oke. Mantul. Oke, cukup. Nah, keren guys. Ini dia guys. Ayo, pantun cepat, pantun. Kita atur secepat mungkin. Yo Upin, pantun sedang berusaha ini. Berusaha apanya, pantun cuma menumpang saja. Iya, supaya kan kita selalu bersama Upin. Wah, iya ya. Wah, pantun jago juga alasannya guys. Padahal Pak Anton pemalas kayak gitu guys. Iya kan Pak Anton? Pak Anton pemalas kan? Wah tidak Upin, ini memang benar Pak Anton ingin kita bersama selamanya. Let's go, ayo. Wah, cepat Pak Anton. Wah mobilnya didominasi warna merah ya Pak Anton. Iya, semuanya ada warna merah. Merah putih, merah kuning, kuning merah, merah doang. Hanya satu yang biru-biruan. Oke. Kayaknya tidak boleh terlalu rapi. Iya, susah. Ayo Pantun, mobil terakhir kita atur. Belum kita melakukan aksi jumping. Apa di mana Pantun guys? Pantun? Wah di mana Pantun guys? Ya ampun. Kayaknya Pak Anton terjebak di tengah truk guys. Tidak apa-apa guys. Kalau Pak Anton terjebak di tengah truk, nanti kita bantu loloskan sebentar guys. Waduh. Oke. Nah itu dia Pak Anton di sana guys. Udah Pak Anton, langsung ke depan sini saja. Ayo Pak Anton. Pak Anton. Yo Upin, iya Pak Anton tahu. Oke, kemari Pak Anton. Wah, kita lihat guys, mobil truk dunianya. Wow, keren sekali kan? Dan lihat, wah men, super keren guys. Wah, tuh guys. Dan lihat, Pak Anton gak bisa diam ini guys, dia bergerak terus. Dan lihat, wah teman-teman, keren sekali men. Oke, Pak Anton. Ayo kita let's go. Seperti biasa kayaknya ini medannya berbeda Pak Anton. Wah kita harus mendorong semua mobil ini. Kita pilih mobil yang paling berbeda guys. Mobil biru. Ayo. Cepat Pak Anton. Kita akan mendorong mobil-mobil ini guys. Mendorong. Let's go. Wah guys, lihat mobilnya terus menuju ke bawah guys. Wah kemana dia akan pergi? Upin tidak tahu guys. Wah Upin, itu jangan-jangan dia jatuh di atap rumah orang Upin. Tidak Pak Anton, tenang saja. Wah
Wah, sampai di jalan raya itu, guys. Wow. Wah, Upin. Ini masih ada 2, Upin. Tadi yang terakhir kita akan ikut, kan? Iya, Pak Anton. Seperti biasa. Kalau mobil truk terakhir kita ikut. Wah, oke. Waduh, tunggu, guys. Wah. Waduh. Dorong. Ini dia, guys. Wah, guys. Waduh, guys. Wah, kita akan ikut kali ini, guys. Wah, hore. Pak Anton suka kalau ikut begini. Anton, pegangan, Pak Anton. Karena kalau tidak, Pak Anton bisa terguling-guling juga. Oke, let's go. Maju. Ngong. Wah. Ternyata ada pilih, guys. Waduh, guys. Terbalik mobil kita, teman-teman. Wah, keluar, Pak Anton, keluar. Cepat lari, Pak Anton. Awas, Pak Anton. Sedikit lagi akan meletus. Boom. Wah, guys. Mobil monsternya meledak, guys. Wah, mobil Don Upin. Aduh, guys. Wah, Upin. Semua mobil truk kita meletus. Iya, Pak Anton. Kemari, Pak Anton. Cepat. Wah. Waduh, kacau balau, guys. Tapi keren kan, Pak Anton? Iya, keren sekali, Upin. Oke, nanti kita bermain lagi ya, Pak Anton. Bahkan ke Pak Anton yang panggil kamu tadi. Wah, iya ya. Oke, teman-teman. Itu saja cerita Upin dan Pak Anton kali ini. Kita bertemu lagi nanti. Dadah!